Bang Mac itu rapi. Dia selalu berpenampilan rapi. Terus yang ketiga, beliau korek, selalu sempurna dalam segala pekerjaan. Mac itu perfeksionis but good. Jadi bisa mendisiplinkan hal kecil menjadi yang lebih baik. Jadi saya bisa belajar banyak. Bang Mac itu orangnya rajin, klimis, santai. Bang Mac itu orangnya disiplin, tegas, dan berpikiran kritis. Bang Mac itu orangnya kritis ya. Orangnya kritis dan cerdas. Ya, karena memang mungkin tanggung jawab Bang Mac juga besar, jadinya Bang Mac seperti itu. Menurut saya Bang Mac itu orangnya perfeksionis, prosedural, juga banyak gebrakan-gebrakan baru untuk lebih maju. Menurut saya Bang Mac itu baik, smart, dan inovatif. Bang Mac itu orangnya disiplin, rapi, sehat. Terima kasih sebelumnya karena telah selama ini membimbing hingga saat seperti ini. Kami di tim PJOP banyak melakukan operasi maintenance di Skada, itu tidak terlepas dari bantuan Bang Mac sendiri. Kami segenap tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Mas Mac di karir yang selanjutnya lebih cemerlang, lebih sukses, dan jaya di laut darat dan udara. Semangat Bang Mac. Halo Bang Mac. Terima kasih Bang. Selama ini sudah memberikan ilmu yang berharga buat kami semua, khususnya teman-teman PJOP. Kami hadir di sini, kami mengerjakan sesuatu apapun itu, juga support dari Bang Mac banyak sekali. Ya, kami sungguh sangat berterima kasih juga memberikan ilmu yang berharga selama kami berjuang bersama, berpartner bersama, menjalin relasi yang baik. Pesan buat Bang Meke, nanti di sana sukses selalu, cepat dapat momongan, ya pokoknya jangan lupakan kita ya. Mas Meke itu orangnya canggih, kayak robot, persis malah. Mirip banget. Ya segitulah kayak robot. Kalau lagi jalan gitu. Terus kemudian apa sih kesan dari Mas Mac? Cuma satu sih sebenarnya. Perfeksionis. Gak ada yang lain. Masak spasi aja di komen suruh balik ke SD sih gitu. Tapi di balik itu semua kesan buat Mas Mac, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang selama ini diberikan, ilmu yang selama ini di-sharingkan bersama-sama dari 3 tahun yang lalu. Semuanya berkesan buat saya pribadi. Tidak ada kata yang lain selain terima kasih banyak. Semoga di sana, entah di Jakarta, entah di Papua, entah di Kenya atau Zimbabwe, semoga tetap bahagia, sukses selalu dunia dan akhirat. Terima kasih. Ya oke, makasih. Jadi Mas Mac itu di mata saya orangnya itu smart. Selain smart, dia itu juga kalau dalam hal urusan menyimpan link itu paling jago. Channelnya banyak. Terus
Selain smart, dia itu juga murah hati sama teman juga. Cuma mau bilang makasih atas semua ilmu yang telah di-share ke saya khususnya sama teman-teman Renata sampai sekarang ini. Semoga nanti di Jakarta sukses dan nggak stres naik kereta. Kalau kangen ya kita kesini nanti ketemu sama teman-teman, diajak ke BTS. Kasih. Oke guys, kali ini kita akan review Creepy Kingko. Atas segala ilmunya, saya sampaikan semoga sukses di tempat yang baru.